netizennya keren-keren loh, centang biru semua ya. Semoga dimudahkan dari segala urusan dan selalu diberikan solusi yang terbaik. Amin. Ada lagi komentar dari siapa lagi? Aduh Rudi. Oh ini ya ampun. Ini orangnya itu ya gitu. Pokoknya gitulah gitu. Yang lanjutnya berikutnya apalagi siapa lagi? Gak ada, udah komentarnya itu. Oke, ini satu ya, ini tentang perseteruan. Yang berikutnya ini juga ada lagi nih yang juga lagi rame. Kemarin kan Irfan Hakim sempat ada berita tuh dia dan bikin konten juga. Setelah dia melakukan challenge makan apa sih, keripik pedes gitu ya. Ternyata dia perutnya melilit sama juga ada dua karyawannya sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Itu dia jadikan konten. Nah, konten itu apa, kolaborasi ya sama siapa namanya? Tan siapa? Tan Boykun, karena Tan Boykun itu memang yang biasa punya apa sih konten-konten kuliner gitu ya, makan mukbang gitu-gitu. Nah, masalahnya di mana kemudian? Masalahnya adalah ketika ini berita muncul, kontennya viral apa segala macam, itu banyak komentar-komentar netizen yang menyudutkan Tan Boykun. Gitu. Akhirnya Tan Boykun kesel, dia sempat bikin story tuh, dia bilang pokoknya intinya tuduhannya lah, itu kan cuma drama doang lah, itu paling rumah sakitnya juga cuma sebentar kok, gitu-gitu ya. Terus Irfan Hakim bales, kayaknya Irfan Hakim juga kayaknya agak kesel dibilang sebagai hanya drama semata. Penjelasannya seperti apa? Oh ini salah satunya, sabar itu penting tapi sadar juga itu perlu, sadar itu juga perlu. Ada videonya ya, video klarifikasi, gak ada mukanya, suara doang. Suara doang. Oke, suara doang. Gitu, semua berawal dari instastory, kayaknya instastorynya no mention gitu ya. Tapi ya no mention kalau spesifik ya sadar juga ya. Irfan kan sempat menjelaskan sebenarnya pada saat dia bikin konten yang dia di rumah sakit itu udah ngomong kan sama Tan Boykun, aman gak nih, aman? Aman gitu. Terus kenapa sekarang jadi ribut gitu kan. Ya mungkin yang aman itu kontennya, mungkin yang kurang aman itu adalah judulnya sama komentar netizennya gitu. Seperti apa sih kontennya yang sampai jadi rame ini gitu. Kita lihat ini ada cuplikan kontennya ya. Pada saat dia makan perutnya gak kuat. Oke, ini Irfan Hakim juga menjelaskan kalau nggak salah di mana sih dia jelasinnya, ada tulisan bahwa sebenarnya kenapa sih dia mau nayangkan itu gitu. Maksudnya salah satunya adalah juga untuk apa sih ya, dari pelajaran dia alami itu untuk mengingatkan juga buat orang-orang yang memang jadi, yang memang apa sih sedang rajin bikin konten gitu. Hati-hati kalau bikin konten juga karena ya ada yang memang menghibur, ada juga yang ada resikonya gitu ya. Ini salah satu yang beresiko, emang kalau nggak kuat perutnya sama yang pedes-pedes, jangan gitu. Komentar netizen mana sih yang bikin panas? Bunyinya seperti apa? Contoh-contohnya kita lihat nih ya kan nih. Awas bang nanti. Oh terus tapi dibalas di Tan Boy. Gak ada drama masuk UGD kok di Aceh nanti, ntar. Haha. Oh ini tentang apa sih? Dia mau bikin konten juga di tempat lain gitu ya. Oh nyindir, dianggap nyindir. Yang berikutnya apalagi bikin konten yang mendidik. Woi, no lihat si Irfan Hakim hampir itu di konten kalian ditonton orang gitu, terus dibales ya. Sebelum challenge udah ada persetujuan dan Bang Irfan yang ngundang gue, bukan gue maksa ngajak collab. Dan siapa yang mau nyoba setelah nonton video collab gue bareng Bang Irfan? Nah, di sisi lain ada ngedidiknya dong. Gimana sih logikanya gitu. Kayaknya dia maksudnya mungkin menjawab netizen tapi jadinya kemana-mana.